Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Simang di channel YouTube Bing Subarna. Welcome back to my channel. Seperti biasa, si Memang ada di belakang kamera. Kali ini mau berbagi elektronik. Ini ada beberapa hot air gitu ya, hot gun. Ini ada kiriman dari teman. Cumanya ada bermasalah nih. Tuh, ini ada tulisannya mati mati dingin dingin. Begitu sob. Oh ya sobat YouTube, ini perangkatnya di sini ya. Kalau nanti dibuka sama si Mang, ini ada dalamnya itu ada motor nih belakang sini ya, tapi ini udah elektronik sepertinya nih. Ada motor motor DC ya, terus ada komponen utamanya itu kawat nikelin gitu sobat itu. Dan kawat nikelin ini udah di sedemikian rupa ya, diolah menjadi satu untuk bagian pemanas dan satunya lagi untuk menurun tegangan untuk menjalankan motor DC di sini setelah melalui rectifier ya. Dan kalau ini memang ada pengaturnya, ada elektroniknya di sini sob. Nah jadi yang namanya barang elektrik, nah ini seperti ini sob, pasti ada kendala gitu ya, maksudnya ada rusaknya gitu ya kalau sudah nyampe waktu dan pemakaian. Nah ini tempat keluarnya udara panas gitu ya. Di sini juga ada pengaturnya nih di belakang nih, ada yang langsung, ada yang ini gitu ya. Ada untuk di sini kan ada buat blowernya, ada 1, 2, 3. Sepertinya udah dibongkar nih. Nah, ini soalnya kelihatan di sini. Begitu sobat YouTube, ikuti terus ya perbaikan. Ini blower hot air atau blower gun atau hot gun. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik sobat YouTube, nah ini udah dibongkar ya. Nah ini dalamnya seperti ini ya, ini bagian blower atau motor DC, dan ini sumber listriknya dari sini nih. Nah ini nih semuanya juga ini nikelin. Nah ini nih kelihatannya, ini kan ada apa nikelin yang kecil. Nah ini yang besarnya buat memanas. Dan jadi untuk menjalankan ini blower dan ini elektroniknya di sini, ada elektroniknya nih. Hanya pengarah dan pengatur ya kecepatan. Ini kecepatannya nih. Jadi nggak usah di ini ya. Nah, tidak apa-apa nih. Nah ini suplainya dari sini. Itu langsung ya dari sumbernya, dari ini, dari PLN sudah melalui ini nih. Di sini kan ada pengaturnya nih, cepet atau lambatnya gitu ya. Di sini ada tertulis nih speednya, speed 1, ada 1, 2, dan 3. Oh ya sobat YouTube, ini kan dingin, artinya tidak keluar panas, namun blowernya jalan. Nah ternyata ini sob, ini masalahnya nih ada di sini. Nah ini nih, nah ini kelihatan ya sini.
ada elemen terputus. Ini semua juga kuat nikelin ya. Ini terbungkus ya, bukan terbungkus, nikelin ini gitu ya, di apa? Di spiral, di bentuk spiral. Langsung 220. Ini lumayan nih wattnya, ini bisa sampai 2000. Nah, ini lumayan tebal nih kawatnya, hampir 0,5, 0,4 lah. Begitu sobat itu. Kemungkinan ini ada yang masuk mungkin ke dalam. Dan ini harus disambungkan lagi gitu. Begitu sobat itu. Coba sih emang usahainnya disambungin dulu. Dan nanti insya Allah bisa kembali normal ya. Baik sob, ini hasilnya nih, kita coba ya. Meleleh. Nah ini blower, ini mereknya Rio. Tapi ini kok bermasalah ya, saja nih yang rusak. Mungkin itu ya sedikit hasilnya. Nah ini nih langsung meleleh karena ini memang blower atau hot gun untuk pemanas, biasanya dipakai untuk masang ini ya, spotlight. Jadi dengan bantuan alat ini akan mempermudah pengerjaan. Mungkin itu ya sekilas berbagi dari si Mamang mengenai elektronik hot gun. Yang suka silahkan di subscribe. Assalamualaikum.